Okay, assalamualaikum guys. Okay, ini dia aku punya hamster. Dah lama dah. Rasanya dalam 2-3 bulan ke 5 bulan macam tu aku bela hamster lah. Sebelum ni ada 2 ekor. Lepas tu lama-lama dia bergaduh pula. Aduh, aku sebenarnya saja je sebenarnya aku beli 2 ekor ni jantan lah. Sebab apa? Sebab aku tak nak dia membiak sebenarnya. Bila dia membiak, banyak sikit lah kos yang perlu kita jaga. Jadi aku nak share sikit bagaimana bela hamster. Lepas tu macam mana masa nak balik kampung. Okay, yang ni, okay, sebelum ni masa aku balik kampung, aku terpaksa lah bawa benda ni, cash ni, sekali dengan hamster. Jadi nak jaga tu tak ada masalah. Cuma kita nak bawa pergi balik tu jadi masalah lah sikit. Nak kena tengok dia kan. Tambah-tambah pula kalau letak dalam kereta, takkan nak biar panas macam tu je. Kadang-kadang aku terpaksa bawa keluar juga. Jadi ini aku punya hamster. Tapi tak tahulah, sekarang dia macam cepat menggelupur lah. Tengok dia punya ni. Tengok dia punya ni. Ini hamster aku ni dipanggil Mickey. Okay, aku ada nak share dengan korang bagaimana aku nak bagi dia. Kalau time aku balik ni, buatnya okay, time aku balik ni aku nak biar ada yang jaga, itu je sebenarnya. Jadi aku belilah benda ni. Benda ni sebenarnya untuk feed makanan ikan. Tapi aku tengok dia bagi 2 cup. Yang ni yang saiz besar, ada satu lagi yang saiz kecil. Yang tu pun aku rasa dia untuk ikan laga. Tapi ini aku dah macam ikan apa dah. Boleh je sebenarnya untuk ikan besar-besar. Okay, yang lebihnya, benda ni dia boleh set nak 12 jam ke 24 jam. Jadi bagi aku suggest 12 jam je lah. Jadi aku tak nak tunjuk lagi cara dia pusing macam mana. Sebab aku dah set 12 jam. Aku nak testing sebenarnya, sama ada benda ni jadi ke tak. Tapi aku dah test lah. Aku dah tekan, dia pusing. Okay, lebihnya dia boleh set 12 jam dengan 24 jam. Okay, satu lagi, kita boleh set dia punya kuantiti makanan yang akan keluar banyak mana. Jadi korang tengoklah, kalau korang pakai 4 hamster, korang letak penuh-penuh kat dalam ni, korang tekanlah yang paling banyak sekali keluar. Macam aku ni seekor je kan. Aku keluarkan makanan yang cukup-cukup untuk seekor lah. Tapi dalam masa 12 jam dia akan bagi makanan secara automatik. Jadi benda ni dia boleh tahan dalam 6 bulan. Dia pakai bateri bateri AA. Dia boleh cabut ni. Macam tu lah. Okay. Dia pakai bateri AA 2 biji. Okay, kalau kita nak testing, kita tekan sini lah. Tapi aku tak nak tekan lagi lah. Aku nak tengok dulu macam mana. Okay, jadi sekurang-kurangnya kalau korang nak tinggal rumah sekalipun, buatnya benda ni boleh membantulah dari segi dia punya feeding apa semua. Sebab apa? Sebab aku ada tengok jugalah yang jenis normal makanan, bekas makanan. Dia macam dedak ayam lah kalau kita letak banyak-banyak dalam tu kan. Yang tu aku tak pastilah berkesan ke tak. Sebab aku nampak aku punya hamster ni, dia makan ni agak banyak sikit. Bila kita letak banyak, macam ni. Nampak tak? Aku letak agak banyak juga tapi dah habis lah. Sebab apa? Sebab dia macam ada simpanan dekat dia punya pipi dia. Jadi selagi makanan ni tak habis, selagi itulah dia akan sumbat juga nak bagi habis. Lepas tu dia simpan dekat pipi dia. Itulah aku agak risau jugalah kalau aku beli yang biasa tu. Jadi aku beli yang ni yang auto, senang sikit. Lepas tu kalau nak tahan lama sikit lah dari segi air dia, beli yang besar sikit lah. Yang ni aku plan nak beli yang besar sikit lah. Tahan lah. Yang ni pun dah tahan dalam seminggu.
Boleh tahan. Ha, okey dah. Okey, cuma aku nak bagi tahu kos dia, kos bela hamster ni dalam RM4 je. Tapi dia punya cash dia, kalau tengok harga tu dalam RM39 lah berapa sen, RM40 lah. Lepas tu apa yang perlu jaga sebenarnya? Dia punya bedding apa ni? Oh, bedding, dia punya bedding lah. Dia punya bedding lah, tempat tidur dia kan. Kita beli yang jenis habuk kayu lah. Jenis apa ni, macam pelet macam tu. Ha. Sebab dulu aku pernah pakai yang habuk kayu. Tapi tak boleh sebab apa? Sebab dia berhabuk. Jadi hamster ni dia kadang-kadang dia main-main sikit kan. Kadang-kadang dia bawa sekali dengan habuk-habuk naik ke atas. Jadi aku beli yang pelet ni senang sikit. Dia pelet je. Nanti bila kita nak tahu dia dah tak okey pelet ni, kita tengoklah. Ha, dia dah jadi macam habuk macam ni kan. Ha, itu sajalah. Yang lain-lain tu kita bersih lah. Sebulan sekali kita boleh lah bersih. Untuk yang ni dua minggu sekali boleh bersih lah. Tengok pada dia punya bau apa semua. Ha, setakat ni bau dia tak kuat sangat lah. Jadi segi mandi dia, dia ada apa ni, garam untuk dia mandi. Dia tak mandi pakai air, tapi dia mandi pakai apa tu, garam macam tu lah. Ha, dia guling-guling je, dia golek-golek je dalam tu. Jadi aku rasa setakat ini dulu sharing aku pada hari ini berkenaan hamster, haiwan peliharaan aku. Ha. Jadi jangan lupa subscribe Nazira Nasir.